Usai dia, Hariyudo berlatih bersama Arema FC beberapa waktu lalu. Manajer Rans Nusantara Hanka Hamza yang dihubungi Jawa Pos Radar Malang menyebut bila sang pemain belum resmi bergabung. Tim pelatih masih mau melihat kondisi penggawa kelahiran 1994 itu. Sebetulnya dia itu lebih banyak pemulihan di sini, baru kelatihan Rans saat tidak ada jadwal terapi dan mencoba kakinya di lapangan, kata dia. Saat ini, Yudo tengah mendapatkan perawatan bersama fisioterapis di Jakarta. Sebelumnya, dia juga melakukan pemeriksaan dengan dokter ortopedi. Hamka lantas menyebut beberapa alasan untuk mempersilahkan Yudo latihan dengan Rans Nusantara. Pertama, karena hasil medical check-up Yudo cukup positif. Hasil operasi aman, tidak ada cedera. Tapi pasca operasi, ototnya kurang dilatih, tambah dia.